sawah-sawah. Ini inspirasinya dari siapa? Dari kopi atau dari mama atau dari papa? Kalau inspirasi sendiri sih sebenarnya motivasi supaya mama nggak pindah, sama papa nggak pindah ke daerah Malang aja kali ya. Oh. Kang Denny masuk sini. Ini dia. Nggak Kang Denny. Kopi ini rumahnya kopi toh. Iya. Aduh, ini kebenaran sekali. Nih, ini pasti ada alasan tertentu kenapa Kopi memilih rumahnya justru di tempat di, seperti ini, pedesaan. Iya, kenapa ya? Mungkin lebih nyaman aja. Terus ya kalau capek syuting segala macam di kemacetan kota Jakarta gitu kan. Sampai sini udah adem. Bener-bener refreshing gitu kalau udah nyampe gitu rumah kan. Dia. Oh, malam-malam juga di sini enak, bisa dengar suara jangkrik. Masih ada. Ini sebenarnya apa terinspirasi oleh misalnya kalau di Bali kan suasana kayak gini tuh kayak di Ubud gitu kan. Kita melihat yang namanya sawah-sawah. Ini inspirasinya dari siapa? Dari kopi atau dari mama atau dari kalau inspirasi sendiri sih sebenarnya motivasi supaya mama enggak pindah, sama papa enggak pindah ke daerah Malang aja kali ya gitu kan. Karena ya, kalau misalnya kalau udah tua gitu kan maunya tenang-tenang gitu loh Kang Denny, ya kan? Nah, ini luas tanahnya sendiri berapa, Bu? Kalau ini untuk luas keseluruhan itu sekitar 1000 meter persegi. Oh, keseluruhan maksudnya? Ini kan ini keseluruhan dari depan sampai ke empang belakang. Oh, ada empang. Masih, iya, jadi kita tadi tuh sebenarnya ngambil ikannya tempatnya kopi. Aku. Iya. Nah, luas bangunannya, bangunannya sendiri? Kalau untuk bangunannya sekitar 400 sampai 450 meter. Oh, oke. Okay. Nah, kalau kita lihat model rumahnya sih sebenarnya lebih ke lebih ke campuran-campuran lah, tetapi kalau saya lihat kentalnya di sini lebih kental dengan Mediterian lah, dan tropis lah ya, seperti itu. Rumah banget, rumah yang rumah banget gitu. Ya. Kalau kita lihat juga sebenarnya saya bingung ini depan atau belakang karena pintunya kecil, tapi ini ada teras. Mungkin kalau kita ngobrol lebih dalam gitu. Dalam enggak apa-apa. Diobrak-abrik kita lihat dalam aja enggak apa-apa kok. Sembari lihat kamar semuanya. Nah, ide yang sangat menarik sekali. Bagaimana kalau ini digoreng? Goreng aja deh. Digoreng atau dibakar nih enaknya? Digoreng aja kali. Terus maksudnya Kang Denny mau kemana? Saya masih penasaran, ini kan masih kecil nih. Oh, belum dapat yang gede ya? Iya. Jadi masih mau mancing lagi? Mau mancing lagi penasaran. Jadi saya masuk dalam sendiri Sokat. Ya udah. Gitu titip ya. Sama kopi ya. Digoreng aja ya, digoreng. Kita bakar. Dipepes atau direbus, enggak apa-apa, terserah. Ya udah, aku mau mancing dulu ya. Sambal, sukses. Dadah. Kita masuk yuk.